Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dapet Kepedan. Guys, di video kali ini aku bakalan nonton lagi video dari Skip di Toilet yang terbaru, guys. Jadi, kita bakalan tahu kelanjutan dari Speakerman melawan TV Man Titan. Kira-kira siapa yang bakalan menang ya, guys? Jadi buat kalian jangan lupa nonton video ini sampai habis dan juga jangan lupa like video ini yang banyak ya sama di-subscribe. Aku doain buat kalian yang like video ini akan mendapatkan laptop dan HP baru. Oke, guys. Oke guys, kita akan mulai dari sini dulu ya guys. Dari episode 41, kemunculan TV Man Titan, let's go. Oke, langsung saja kita lihat guys. Ini dia, kemunculan TV Man Titan guys. Jadi di sini ada banyak sekali Skip di Toilet. Dan dia mendengar suara lalu dia terdiam guys. Dan akhirnya TV Man Titan muncul guys. Wah, ini TV Man Titan biasa guys, belum di upgrade. Karena dia bisa di upgrade sama speaker helikopter guys. Dan lihat, mereka semua langsung terhipnotis guys. Wah, dan akhirnya berhasil memenangkannya guys. TV Man Titan menang guys. Lihat TV Man Titan, besar banget dia guys. Wah, dan dia memiliki wajah yang sangat lucu guys. Tuh kan, lucu banget wajahnya. Oke, kita akan lanjut lagi. Di sini masih TV Man Titan, masih TV Man melawan Skip di Toilet, guys. Di sini TV Man bisa membuat kameramen yang telah diambil alih sama Skip di Toilet itu bisa hilang, guys. Jadi di sini kita bakalan lihat pertandingan Speaker Man Titan melawan TV Man Titan, guys. Tapi kita akan lihat dari sini dulu, guys. Nah, ini nih ada yang baru lagi, guys. Dia namanya siapa ya? Serem banget, guys. Oke, di sini kameramen Titan pada muncul. Oh iya guys, di sini awal mula muncul Speaker Man Titan melawan TV Man Titan. Oke, jadi di sini guys, di toilet tuh pada pakai kacamata. Karena dia tahu guys, tapi bentar, di atas itu ada lampu apa ya guys, warna merah 2. Wah, kira-kira itu apa ya guys? Lihat di kanan kiri, apakah itu adalah Skip di Toilet terbaru guys? Karena ada lampu gitu merah 2 gitu guys. Wah, lihat guys. Mereka semua pada pakai kacamata. Dan sepertinya TV Man akan menyerah. Tuh kan, TV Man langsung menyerah guys. Ketika Skip di Toilet tuh pakai kacamata, ternyata mereka pintar-pintar semua guys. Dan akhirnya kameramen langsung pada maju guys. Oke. Oh iya, di sini kita belum tahu ya guys di mana keberadaan si kameramen Titan. Karena kameramen Titan gak pernah muncul lagi guys. Ada yang tahu gak di mana letak dia? Coba guys, kalau kalian tahu komen di bawah ya. Aku penasaran banget di mana letak kameramen Titan guys. Oke, kita akan lanjut lagi guys. Let's go. Wah, tiba-tiba Skip di Toilet besar dikalahkan berkat TV Man Titan guys. Wah, lihat besar banget guys, laba-laba. Ini adalah Skip di Toilet laba-laba guys. Wah, pukulan TV Man Titan kuat banget guys. Langsung meledak dong Skip di Toiletnya. Wah, bahkan dia ditembak guys. Dan sepertinya dia marah. Oke, lihat guys. Di sini ada dua helikopter dari Skip di Toilet. Dan ada satu Skip di Toilet yang sangat kuat. Dia mempunyai senjata yang sangat kuat banget guys. Apakah TV Man Titan bisa mengalahkannya? Wah, bisa ditahan. Dan di sini dia keren banget guys. Menurut aku di sini keren banget. TV Man Titan bergabung dengan speaker helikopter guys. Dia di upgrade dan dia menjadi sangat kuat. Wah, ini sih keren banget guys kombonya speaker dan juga TV. Jadi bisa nonton TV kita guys pakai speaker. Oke, jadi di sini dia bakal keluarin gelombang suara dan juga hipnotis guys. Otomatis kacamatanya pecah guys karena suara itu kan sangat besar. Dan berhasil. Tapi tiba-tiba itu dia guys. Ini dia akan dimulai. Speaker Man Titan datang guys melawan TV Man Titan. Dan lihat dia sangat marah guys. Oke, di sini Speaker Man Titan ditemenin siapa ya? Speaker Man Titan ditemenin sama itu guys, helikopternya guys. Wah, parah banget ya guys. Speaker Man Titan kan baik, tapi kenapa dia jadi jahat? Kita harus bisa mengembalikan dia guys. Oke, biar Skip di Toilet itu bisa kita kalahkan. Wah, lihat guys, mereka berdua akan berantem. Kira-kira siapa yang bakalan menang ya? Oke, kita bakalan lihat guys di sini siapa yang bakalan menang. Oke, pertandingan TV Man Titan melawan Speaker Man Titan guys.
Wah, itu dia guys. Itu Speakerman Titannya guys. Dia seperti mundur gitu ya, ditembak. Ditembak guys Speakerman Titannya. Tapi TV Man Titan tetap maju guys, lihat. TV Man Titan kuat banget dong. Bahkan walaupun dia ditembak berkali-kali, dia masih biasa aja guys. Dia tidak merasa kesakitan sama sekali. Wah, lihat guys, ditembakin terus guys. Dan langsung dilawan. Wah, ternyata TV Man Titan kuat banget tuh. Lihat guys, speakernya dicopot. Wah, kabur dia guys. Speaker Man Titan kabur. Kuat banget guys, kita lihat ya. Kita lihat ulang guys di sini ya. Di sini ternyata TV Man Titan juga bisa terbang guys. Dia punya ini di belakangnya, punya roket juga yang bisa terbang. Dan helikopternya juga terbang loh. Kalau kalian lihat pas dia terbang, helikopternya juga terbang, nggak diem doang. Wah, langsung dilawan guys. Dicabut. Oh, ternyata yang di belakangnya itu adalah tangan guys, capitan gitu. Aku kira itu antena guys. Ternyata yang di TV Man Titan itu adalah capitan yang di belakangnya. Wah, dicabut dong guys, diambil. Langsung kabur. Kuat banget guys. Kuat banget TV Man Titan. Dia bisa mengalahkan Speaker Man Titan guys. Wah, mantap TV Man Titan, kamu berhasil. Dia langsung menghilang guys. Kemana dia pergi ya? TV Man Titan langsung menghilang. Oke, kita akan lihat berikutnya lagi. Wah, lihat guys, di toilet mulai dikalahkan guys. Wah, datang lagi dia guys. Datang lagi kah dia? TV Man Titan muncul lagi guys. Oke, kita lihat speakernya masih hilang satu ya guys. Speaker dia masih hilang satu. Harusnya dicabut aja guys yang membuat Speaker Man Titan itu menjadi jahat. Jangan biarkan Speaker Man Titan itu menjadi meninggoy. Soalnya kan dia bisa bantu kita. Oke, lihat guys, ini TV Man Titan datang guys. Wah, tidak. Wah, ini siapa guys? Sepertinya ada security toilet yang baru lagi. Lihat, dia menggunakan apa ini guys? Besi. Berarti tandanya dia gak bakalan bisa di apa tuh namanya, dihancurkan guys. Gak bisa dihipnotis. Gede banget guys, dan ada rodanya. Wah, suaranya. Dia jurus menghisap. Dia jurus menghisap guys. Kalian lihat gak? Semua kameramen dihisap sama dia. Oke, kita coba mundurin guys. Lihat orang-orang di sini, yang di bawah, mereka semua dihisap dong. Wah, serem banget guys. Oke, kita lihat. TV Man Titan. Wah, TV Man Titan guys. Berusaha mencongkel kaca ini ya, kacamata besinya guys. Wah, berhasil. Kuat banget guys TV Man Titan ini, gak terkalahkan. Lihat dia tuh dipukul. Punya kekuatan apa itu guys, di toilet. Wah, keren banget, langsung kalah guys. Yang aku takutin adalah TV Man Titan itu bakalan diambil alih sama Skibidi Toilet guys, kayak Speaker Man Titan. Semoga saja enggak ya guys. Semoga TV Man tetap menjadi baik guys. Kalau dia bakalan berubah seperti Speaker Man Titan, sepertinya Skibidi Toilet bakalan menang. Oke, kita akan lanjut lagi guys. Wah, dia marah besar guys. Wah, lihat, orang-orang yang dihisap tadi masih pada selamat guys. Oke, kita lihat lanjutannya lagi. Oh, ini ada di mana nih guys? Wah, ada di mana itu guys? Lihat TV Man Titan. Oh, TV Man Titan itu mengejar Speaker Man Titan ya. Dia ngikutin dengan cara menghilang guys. Jadi kan di sini ada Speaker Man Titan terbang. Nah, itu dia guys. Dia kan terbang. Lihat, di belakangnya ada asap lagi guys. Asap TV Man Titan. Jadi TV Man Titan ini sedang mengejar Speaker Man Titan pergi kemana guys. Jadi dia ikutin terus. Tapi guys, TV Man Titan itu tidak terbang. Dia itu menghilang guys. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi lagi. Wah, tiba-tiba muncul lagi guys. Ini bukannya bosnya ya. Lihat senjatanya keren banget guys. Ada 3, bahkan ada mata di lasernya. Kalau nggak salah ini adalah bos dari Skibidi Toilet yang tidak terkalahkan deh guys. Apakah TV Man Titan bisa mengalahkannya? Karena dia kan sangat kuat sekali. Kalau bisa berarti dia jago banget guys. Wah, ditembak tapi lihat. Lihat guys, dia melawan guys. Dia melawan guys dengan hipnotisnya. TV Man tawas, tidak. Itu di belakang kamu, oh no. TV Man Titan. Oh no, TV Man Titan. Wah, mereka berdua duel guys. Oh no, Speaker Man. Tidak, TV Man Titan.
Wah, banyak banget musuhnya. Oh no, untung saja TV Man Titan kabur, guys. Oh, speaker Man Titannya, lihat. Wah, astaga, Scooby Toilet mulai menang lagi, guys. Oh no, jadi guys, TV Man Titan itu dipancing ke tempat pasukan Scooby Toilet yang sangat banyak, dan TV Man Titan gak ada yang bantuin sama sekali. Dia terkepung, guys. Kasian banget TV Man Titan. Kita ulang, guys. Padahal TV Man Titan udah sangat kuat loh, guys. Lihat, ini yang tidak terkalahkan, guys, dia. Oke, lihat. Wah, padahal sudah kuat banget, guys, TV Man Titan. Tapi dia gak nyadar kalau di belakangnya itu ada Scooby Toilet juga. Tuh, lihat, guys. Scooby Toilet apa ini, guys? Wah, dicopotin, guys. Speakernya dicopotin. Oh no. Oh no, lihat, langsung dilawan, guys, sama TV Man Titan, guys. Wah, mantap. Tapi tiba-tiba di belakangnya diledakin, guys. Wah. Dan sekarang kasian banget, satu lawan banyak, guys, TV Man Titan ini. Dipancing, dideketin, guys. Dihipnotis. Wah, tapi sayang sekali ada Speaker Man Titan yang datang, guys. Speaker Man Titan datang. Dan dia langsung hancurin dari belakang. Lihat, kasihan banget, guys, TV Man Titan. TV-nya dihancurin, guys, pakai pisau. Wah, jadi rusak TV-nya, guys. Kasihan banget dia, diserang berkali-kali. Bahkan ada yang baru, guys. Itu apa ya? Serem banget bentuknya, guys. Dia bentuknya kayak laba-laba gitu. Tuh, lihat, guys, serem banget. Wah, di atas juga ada lagi, guys. Dan dia langsung datang, tapi TV Man Titan udah kabur, guys. Wah, Speaker Man Titan marah. Sepertinya dia pengen mencari, guys. Wah, dia menyadari ada kita. Dan kita diledakin, guys. Wah, kasihan banget ya, guys, sama TV Man Titan. Dia diserang sama banyak Speedy Toilet. Udah gitu dibantu sama Speaker Man Titan. Jadi dia gak ada yang bantuin sama sekali TV Man-nya, guys. Dan dia kewalahan. Akhirnya dia mundur. Oke, guys, di sini aku ada lagi, guys. Jadi di sini ada buatan beda ya, guys. Ini beda main tadi. Ini adalah buatan, guys. Wuh, lihat, guys. TV Man Titan melawan Speaker Man Titan. Oke, Speaker Man Titan didorong. Wuh, lihat, guys. Dia malah adu boxing, guys. Adu pukul-pukulan, gak pakai jurus. Awas ditembak. Oh, pakai tameng. TV Man Titannya pakai tameng, guys. Wah, dipukul. Kalah kah TV Man Titan di sini? Oke, ini TV Man Titan lagi, guys. TV Man Titan. Oke, ini adalah episode tersembunyi, guys. Wah, itu dia yang tadi, guys, bosnya dari Speedy Toilet, guys. Apakah TV Man Titan bisa menang? Keluarkan jurusmu, mantap. Keluarkan jurusmu. Loh, kita ikutan jatuh juga, guys. Wah, pada kabur semuanya, guys. Pada kabur. Oh, lihat, ada Giant TV Man, guys. Dia kasih jempol dong. Harus di belakang. Oh no. Tidak. Tidak, guys. TV Man Titannya. Oke, Speaker Man jatuh loh. Loh, Speaker Man Titan kemana dia, guys? Dia masuk ke dalam air dong. Huh, lihat, guys. Speaker Man Titan, tapi beda versi, guys. Kelihatan ini ya. Kelihatan apa, lemes, guys, di sini. Oh, mereka berdua berantem, guys. Pertandingan kedua. Oh, lihat, guys, para Scooby Toilet. Aneh-aneh banget. Oh no, awas. Di bawah kamu TV Man Titan. Wah, kasihan banget TV Man Titan diserang banyak Scooby Toilet. Ya ampun, kalah. Segampang itu, guys. Loh, segampang itu, guys, mengalahkan TV Man Titan di sini, guys. Cepet banget kalah. Wah, siapa itu, guys? Tiba-tiba ada yang muncul. Wah, itu siapa, guys? Satelit kah? Tiba-tiba lihat, guys, dikalahkan. Ini siapa? TV juga. TV Man juga, guys. Apakah itu TV Man juga? Oke, di situ ada foto Scooby Toilet, guys, dibuang sama dia. Dan akhirnya TV Man Titan kembali pulih. Dan dia berhasil berdiri lagi, guys. Dan dikasih jempol dong. Sama-sama dikasih jempol, guys. Itu siapa ya dia? Bentuknya aneh banget. Apakah dia TV Man juga, guys? Sepertinya dia adalah TV Man juga, guys. Wah, lihat, guys. Diserang. Wah, kuat banget, guys, dia. Wah. Tapi gerakannya lambat banget, guys. Lihat, Scooby Toiletnya banyak banget.
dilawan semuanya guys, mereka berdua. Mereka berdua kuat-kuat banget guys. Oke. Ada siapa itu guys? Ada helikopter, seperti toilet helikopter. Oh no. Kaget aku guys. Oke, kita lihat speaker Man Titan. TV Man Titan guys. TV Man Titan datang, speaker Man Titan datang juga langsung dipukul guys TV Man Titan. Mereka berdua berantem lagi guys. Ayo kita ikutin guys. Kita ikutin dan kita lihat apa yang terjadi guys. Wah, tiba-tiba TV Man Titan udah kalah guys. Kenapa di sini TV Man Titan noob banget ya? Dia cepet banget kalahnya. Oh no, itu security toilet apa guys? Mau diapain TV Man Titan? Wah, dicabut guys. Speakernya dicabut. Dan dia diapain guys? Dicabut guys nyawanya. Oh no, serem banget guys. Bisa masuk ke dalam speakerman dia. Wah, speakerman titannya bisa menghilang. Oh no, kita ketahuan guys. Tidak. Kasihan TV Man Titan guys. Oh ini profesor guys. Profesor Scooby toilet. Oke, dia bawa apa ini guys? Ada paket dong. Bisa terbang gitu guys. Kontrol mainnya. Oh, dia bawa paket apa ini? Speaker. Speaker Man Titan kah? Wah. Oh, dia ngapain guys? Wah, diperbesar. Wah, kamera Man Titan datang akhirnya guys. Lihat guys tangannya guys. Tangannya diperbesar guys. Wah. Profesor kabur kah? Wah, Kak, speaker Man Titan melawan kamera Man Titan guys. Oke, apakah menang kamera Man Titan atau kalah? Mantap guys. Sepertinya kamera Man Titan akan menang guys. Oke, ayo kamera Man Titan, kau pasti bisa. Loh, kamera Man Titannya kabur guys. Kenapa dia kabur ya? Wah, kita yang malah ditembak guys. Ya ampun. Speaker Man Titan di sini sangat kuat ya. Yang lainnya malah lemah guys. Oke, dia ngapain guys? Oke, sepertinya dia mau upgrade lagi ya. Speaker Man-nya di upgrade terus guys sama si Speedy Toilet. Lihat dia. Oh, di upgrade. Dia taruh nyawa TV Man Titan guys. Dia tempelin guys. Wah, profesornya dilawan guys. Mantap, sudah tidak ada lagi profesor guys. Profesornya mencet apa itu guys? Wah, speaker Man Titan dilepas. Oh no, dia menyelamatkan ini guys. Ya ampun, dia menyelamatkan profesor. Profesornya selamat lagi guys. Oke, kita lihat ada apa ini. Speaker Man Titan kenapa muncul di situ terus guys? Mereka berdua saling melawan lagi kah? Ah, ini yang tadi guys. Ini mungkin pembuatannya kali ya. Ini kenapa versi burik guys. Oke guys, jadi segitu aja untuk kita reaction video terbaru dari Skibidi Toilet. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video aku dap lainnya. Bye-bye guys.